Bapak. Halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Roy. Oke. Pak, apa pendapat Bapak tentang pintu budget Potres ini, Pak? Ini salah satu alternatif yang bagus ya buat dipakai di proyek-proyek kita ya. Jadi alternatif lain dari pintu aluminium sih ya. Iya, betul. Di lainnya juga lebih tahan lama ya, kayaknya lebih durable ya bahan-bahannya tuh. Materialnya lebih oke gitu. Pak, tiga kata untuk Potres, Pak. Tiga kata ya? Iya. Variatif, okay. Kuat, dan kokoh. Okay. Selamat siang, Kak. Nah, dengan Bapak siapa? Maulana. Maulana. Pak, apa tanggapan Bapak tentang pintu baja Potres, Pak? Mungkin saya suka si motifnya, terus kekuatannya juga, sama paling anti malingnya ini. Iya, betul. Kalau untuk kedepannya, Pak, apakah Bapak sudah berminat untuk mungkin pintu baja? Mungkin saya coba di beberapa proyek. Oh, oke, okay. Pak, berikan tiga kesan-kesan untuk pintu baja Potres, Pak. Kuat, ya? Tahan lama, kokoh. Terima kasih ya, Pak. Halo, selamat malam. Saya Adrianto Santoso, Ketua IAI Jabar. Di sini saya ingin mengucapkan apresiasi ya kepada Potres atas kerjasama kita. Nah, saya juga mengapresiasi bahwa kegiatan yang kita juga kolaborasikan, bahwa Potres juga di sini bisa membuka kesempatan untuk bisa saling berinteraksi dengan para arsitek, gitu ya, untuk saling mengenalkan produknya seperti apa. Yang saya rasa ini juga membuka kompetisi ya, competitiveness di antara para arsitek dan juga para mitra pendukung di dunia konstruksi. Kemudian dia anti susut atau lengkung, dia nggak bisa susut karena dia dari baja, yang pastinya anti rayap, karena nggak mungkin rayap bisa gigit baja. Kemudian kita ada karet peredam, engsel bajanya tersembunyi atau invisible hing, jadi saat ini kita udah ada 11 store yang tersebar di hampir di Indonesia. Asosiasi Developer Potres Syariah, IAI sudah Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Asosiasi Rumah Kos Indonesia sudah pakai Potres. Potres sampai saat ini sudah ada berapa cabang? 15 ya. Silakan, Pak. 10 dan 11 di Nari Kebi, Bali. Betul sekali. Terima kasih, Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi.